Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Raka Ilham Riansyah. Sebelum menonton video ini, tolong pencet subscribe dulu yang ada di bawah video ya, dan jangan lupa di like videonya and share ke teman-teman kalian. Oke. Okay. Di sini gue bakalan menunjukkan suatu tempat yang ada di Malang yang cukup bagus bersama Hasan Umbo. Oke, terima kasih dan jangan lupa follow IG saya Raka Ilham 98. Oke, berjumpa lagi bersama saya Hasan Umbo. Di video kali ini saya sedang berkunjung ke Museum Angkut yang berada di Jawa Timur. Oke, sebelum nonton video ini tolong bantu subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya, biar saya bisa terus berkarya di YouTube. Oke, ini adalah helikopter yang berada di dekat parkiran Museum Angkut. Dan teman-teman saya juga sedang berfoto-foto. Dan saya juga nggak mau kalah dong, saya juga ingin foto. Saya ke Museum Angkut tidak sendiri, saya bersama Pak Rian, bos saya, Bang Ipul, Dede, Abdi, dan saya pakai baju merah, dan yang paling belakang adalah Raka. Dan ini adalah loket pembelian tiket ya, teman-teman bisa beli tiket di sini secara offline, dan harga masuknya juga adalah 100.000 per orang untuk hari-hari biasa. Kita lanjut, saya sudah masuk di Museum Angkut dan baru saja saya membeli tiket seharga 100.000. Ini adalah penjaganya, mobil-mobilnya juga cukup bagus-bagus ya teman-teman, bisa lihat. Saya sedang berfoto-foto. Nomor 3 adalah saya, nomor 1 adalah Dede, nomor 2 adalah Raka, dan yang terakhir adalah Bang Ipul. Museum Angkut ini terlihat bersih ya teman-teman. Kita lihat cleaning service-nya juga bersemangat sekali membersihkan semua ini. Dan ini adalah mobil Ferrari ya teman-teman. Mobil ini adalah mobil sport. Dan ini adalah motor Suzuki. Di tempat ini banyak sekali motor-motor dari Jepang. Dan ini motor yang paling klasik dan sangat bagus. Kamu jangan nakal ya nak, aku cewer kamu. Saya bersiap-siap ke lantai 2 dengan menaiki sebuah tangga. Ini adalah petani sedang membajak sebuah sawahnya. Ini adalah patungnya, bukan asli ini. Teman-teman juga bisa lihatlah. Ini adalah suasana Kota Batu pada malam hari. Terlihat lalu lintasnya ramai lancar ya, indah sekali kalau kita lihat dari atas suasana Kota Batu ini.
Mobil ini cuma sebelah ya, teman-teman bisa lihat. Seperti mobil di belah, Raka tampak kebingungan. Kok mobil ini bisa belah sih? Apa sebabnya? Dan Dede juga sama. Dan selanjutnya kita masuk ke Batavia, adalah sebuah perkampungan. Dan kita lanjut aja ya teman-teman. Oh ternyata mereka sedang sibuk berfoto-foto. Oke, mohon maaf kepada teman-teman yang menonton video saya, videonya agak blur ya teman-teman. Maklum saja saya hanya menggunakan sebuah kamera handphone. Dan insya Allah kedepannya saya akan menggunakan kamera yang lebih bagus ya. Makanya bagi teman-teman subscribe, dukung saya di YouTube agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk berkarya. Oke, ini adalah sebuah air terjun yang ada di Museum Angkut. Ini adalah miniatur ya, bukan beneran. Oke, kita turun tangga dan kita akan memasuki sebuah kampung Cina yang berada di Museum Angkut, Kota Batu, Jawa Timur. Kampung Cina ini mirip sekali seperti aslinya ya teman-teman, dari arsiteknya juga dan bangunannya juga mirip sekali ya. Kita lihat banyak sekali lampion-lampion khas Cina. Mana sih dek, buru-buru amat sih, jalannya gagah banget. Eh dia berhenti. Eh jangan makan saya, jangan makan saya. Oh ternyata ini adalah sebuah patung paus ya. Seram sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita akan memasuki sebuah mobil-mobil yang ada di Museum Angkut. Mobil-mobil ini sangat banyak sekali ya, teman-teman. Dari mobil Toyota, Mercedes-Benz, dan merek-merek lainnya. Dan Dede sedang sibuk berfoto-foto sama Varian. Raka terlihat kebingungan. Saya juga nggak mau kalah dong sama Dede, ingin berfoto juga. Nih. Mobil ini cukup unik sekali ya teman-teman, seperti mobil-mobil Inggris pada zaman dahulu.
Oke, kita akan siap-siap untuk berfoto lagi. Marian tampaknya sedang dipoto bersama Ban-Ban dan menaiki sebuah motor. Saya juga nggak mau kalah dong, saya ingin foto juga. Hehehe, siap. Oke, kita memasuki sebuah kampung Amerika ya. Tadi kan kampung Cina, kita masuk ke kampung Amerika. Raka sedang foto bertemakan maling ya. Teman-teman bisa lihat Raka jadi maling ya. Maling banget, uangnya banyak banget. Saya juga gak mau kalah dong. Hehehe, siap.